Video ini berisi bagian kedua dari 27 aplikasi proyek mining kripto. Bagi yang baru bergabung, silahkan ditonton video yang bagian pertama, yang mungkin saja ada di antaranya aplikasi yang Anda ikuti yang belum sempat Anda ketahui jadwal listingnya. Dan perlu saya ingatkan bahwa urutan daftar yang saya buat ini bukanlah peringkat, namun semuanya hanya random atau acak saja. Baik, kita langsung lanjut saja. Di bagian atau di urutan yang ke-13 ada Chitmoon Network. Chitmoon Network ini akan listing di kuartal ketiga dan keempat seperti yang Anda saksikan pada tahun 2022 ini. Lanjut ke urutan 14, yaitu ada Universal Basic Asset Network yang akan listing di kuartal keempat tahun 2022 ini. Dan ini bisa Anda saksikan sendiri roadmapnya yang ada di Universal Basic Asset Network ini. Disusul di bagian yang ke-15 ada Sigma Network. Sesuai yang tertera di roadmapnya, bahwa Sigma Network ini akan listing di kuartal ke-1 tahun 2023. Dan ini adalah penampakan halaman miningnya. Di nomor 16 ada Eagle Network dan bisa kita saksikan sendiri, akan saya tampilkan roadmap maupun informasi yang didapatkan dari aplikasi ini. Nah, ada tampilan dari White Paper Mining Network Eagle. Disusul di nomor 17 ada HBCU Network. HBCU Network ini akan listing di kuartal ketiga tahun 2022 ini. Dan perlu saya informasikan bahwa kuartal ketiga itu, akhir kuartal ketiga itu adalah di bulan September. Lanjut di nomor 18 ada Midoin. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai kapan listing Midoin Network ini, karena media network ini tidak menggunakan white paper seperti halnya aplikasi-aplikasi mining serupa lainnya. Namun
di sini hanya ada penjelasan koin yang disuplai sebanyak 26 juta koin. Mungkin saja akan listing di saat koinnya yang disuplai atau yang didistribusikannya telah habis terserap oleh penggunanya, seperti halnya aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Dan koin Midoin ini akan menggunakan jaringan ERC20 atau jaringan Ethereum ya. Kemudian di nomor ke-19 yaitu Prepoke Network ini tidak sepenuhnya gratis. Dan hanya bisa ditambang melalui website, bukan aplikasinya. Dan token Prepoke ini akan listing dikala penggunanya sudah mencapai 500 ribu pengguna. Dilanjut di urutan ke-20 yaitu Bondex Origin akan melakukan listing di fase kedua di tahun 2022 ini. Dan inilah tampilan dari roadmap Bondex Origin Network ini. Aplikasi Bondex ini tidak sepenuhnya gratis, namun ada beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh penggunanya. Kemudian kita lanjutkan di urutan ke-21 itu ada Spotter Network. Spotter Network adalah aplikasi project mining crypto gratis yang akan melakukan listing di kuartal ketiga dan keempat di tahun 2022 ini. Dan yang saya tampilkan ini adalah roadmapnya atau white paper dari Spotter Network ini. Di nomor 22 ada Tricoin Network. Tricoin ini akan melakukan listing saat koin yang didistribusikannya sudah terserap 90% oleh penggunanya. Total supply tokennya sebanyak 100 ribu token. Dan inilah tampilan halaman mining di aplikasi Tricoin Network ini. Dilanjut di urutan yang ke-23, Bumco Network ini merupakan aplikasi proyek mining berasal dari Korea Selatan dan akan listing di kuartal ketiga tahun 2022.
Kemudian di urutan yang ke-24 ada Aira Token. Aira Token ini akan listing di awal tahun 2023. Dan berikut ini adalah tampilan dari roadmap Aira Token ini. Di urutan ke-25 ada Ingro Network. Dan seperti inilah tampilan halaman mining di aplikasi Ingro Network ini. Dan Ingro Network ini akan listing di akhir bulan November tahun 2022 ini. Seperti inilah tampilan dari white paper Ingro Network. Di urutan yang ke-26 saya tempatkan Unicoin Network. Setelah mencapai 100.000 pengguna, aplikasi Unicoin Network ini akan melakukan listing dan penambangan akan terus dilanjutkan hingga mencapai 100 juta orang yang bergabung di Unicoin Network ini. Dan penambangannya bukan berupa kripto, namun berupa NFT yang nanti bisa kita gunakan atau kita jual belikan di aplikasi OpenSea. Selanjutnya telah sampai di bagian terakhir, yaitu di urutan ke-27 yang saya tempatkan MineGo Network. Khusus MineGo ini, saya belum mendapatkan informasi mengenai perkembangannya karena aplikasi ini meskipun penambangannya dapat berjalan secara normal, namun performa aplikasi secara keseluruhan tidak dapat berjalan secara maksimal, begitupun dengan websitenya. Oleh karena itu, kepada teman yang barangkali sudah mendapatkan atau mengantongi info penting di aplikasi MineGo ini, saya persilakan untuk dapat memberikan informasinya di kolom komentar. Baik, demikian saja dulu dari saya. Jadwal listing 27 aplikasi proyek mining kripto. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.